Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber dimanapun Anda berada, konten kali ini saya berbeda. Saya ingin mengupas tentang dunia kreator, kreator YouTube atau kreator media sosial lainnya. Ternyata menurut Raffi Ahmad ataupun Nanang Anang Hermansyah, YouTube tidak terlalu menjanjikan kaitannya dengan pendapatan seorang kreator. Ini pendapat artis lo ya. Dan lebih menggiurkan di Facebook. Memang kalau dianalisa dengan kacamata yang sangat sederhana, YouTube itu untuk mendapatkan follower atau subscriber itu memang tidak mudah. Cara share-nya juga tidak mudah. Terus di-share di media sosial manapun, kalau kontennya tidak menarik juga tidak ada yang nonton, atau penontonnya atau viewernya sedikit. Berbeda dengan Facebook. Facebook itu model pertemanannya bisa dua arah, bisa minta pertemanan, bisa dikonfirmasi, dan kita bisa menerima pertemanan. Dan ternyata durasi yang dibutuhkan tidak terlalu banyak, hanya 3 menit itu bisa dimonetisasi oleh Facebook. Dan penghasilannya Mas Anang Hermansyah itu bisa mengalahkan Trans TV di YouTube. Nah, ini barangkali teman-teman subscriber yang sudah berusaha keras menjadi YouTuber, menjadi kreator YouTube, tapi pendapatannya masih segitu-segitu aja. Jadi dikaji ulang atau coba bermain di Facebook. Kita lihat bersama-sama penjelasan dari Raffi Ahmad dan Anang Hermansyah. Ya, gue lagi ngobrol, gue lagi diajarin supaya tambah kaya. Gimana masalah cara supaya tambah kaya, Mas? Iya, Mas. Yang kaya itu udah Raffi. Nah, katanya gue suruh rajin juga di Facebook. Facebook itu penikmatnya sendiri dan penontonnya ternyata dari pelajaran gua antara yang nonton YouTube sampai nggak sama. Beda berarti ya? Nggak sama. Berarti Rans gara-gara Mas Anang ngajarin gua di Facebook, gua akan lebih giat. Berarti apa yang nggak ada di YouTube siap-siap ada di Facebook. Gua. Nggak usah panjang-panjang, 3 menit. 3 menit. 3 menit. Berapa pendapatan Mas Anang di Facebook? Nah, video pertama, video pertama. Wah, tapi ini serius. Pendapatan Facebooknya Rans sama Mas Anang lebih gedean dia, ternyata guys, gila. Ya, gue mau susul. Tunggu. Beneran? Kan awalnya waktu pandemi, ini iseng nih pandemi. Gue kan gak sadar. Gue cari tahu dong. Ah, main Facebook. Setelah gue cari tahu, anak yang di Indonesia itu udah main. Udah sebelum pandemi udah pada main. Ternyata anak-anak itu gue, akhirnya gue email dong satu-satu anak-anak itu. Kaget kan di email. Saya begini-begini anak-anak ini. Itu juga dong. Aku kan langsung, lu yakin? Dikirimin ke gue. Ini Mas, pendapatan saya. Kan gede-gede. Satu orang gitu ya, baru mulai, baru sebulan dua bulan mulai. Dapat kok. Beneran, kira-kira tipsnya apa tuh Mas Misa? Ya rajin ya. Harus rajin. Gua ini terus terang ada ilmunya Raffi yang gua curi. Apa tuh Mas? Lu mau ketemu siapa saja kan? Nih, gua lagi kan begitu kan lu. Oh iya benar. Gua sekarang ketemu orang. Seneng oh, kan? Oh iya, begitu enggak kirim ke tim. Kirim. Ya oke, lu kerja siap-siap tim gua. Oke. Yang ini gua masukin Facebook gua ya. Oke. Okay. Okay. Wah, ini gua keselnya Pak Raffi tambah kaya. Nah, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kan lu udah kaya duluan. Mas Anang tuh udah kaya duluan, gue nyusul. Enggak loh. Berarti Mas Anang, ini salah satu yang menambah pundi-pundi kekayaan Mas Anang dari Facebook dong Mas? Ya nambah pendapatan buat bayar pegawai, ngasih insentif. Bukan, lu udah renovasi rumah. Ini hasil Facebook nih. Alhamdulillah. Kan udah ada interior-interiornya lo. Alhamdulillah. Jadi emas semua lo. Oh Mas, berarti renovasi rumah ini salah satu yang hasil Facebook ya Mas? Gila, top. Berarti gue juga, bisa tuh. Facebook bisa biayain renovasi rumah sebelah gue nih. Top. Jelas sahabat, Facebook itu di Indonesia ada pengguna 43 juta
Kalau di dunia hampir 3 miliar orang menggunakan Facebook. Artinya itu cerita tentang pasar, itu pasar yang sangat potensial untuk para kreator yang punya keahlian mengangkat sebuah narasi-narasi atau isu-isu atau info-info yang akurat, yang mengedukasi, pastinya akan lebih bisa menghasilkan finansial bagi kaum milenial atau kaum era ekonomi kreatif. Mudah-mudahan konten singkat ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kita di era digital seperti sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.